Ciao, hai guys, hai semuanya, kembali lagi bersama saya Mama Isabel di sini. Sekarang saya berada dekat apa nama Saint Gabriel Church, dia macam historic church ya, dekat pergunungan yang ada atas gunung dah, nak hujan dah. Jadi kita nak pergi visit ke dalam dia kalau boleh. Saya nak pergi ke dalam dia. Dia ada dua church, satu Saint Gabriel yang lama, satu lagi yang baru. Wow, tengok pemandangan dekat gunung. Macam nak hujan dia hari. Tengok ni, yang ni yang baru. Yang ni yang lama. Yang ini lama. Sebelah sana yang lama, Saint Gabriel Church. Apa namanya, kawan saya cakap tadi kan, kalau kita pergi, kalau dia masih sekolah dulu, dia pergi ke church ni, dia orang apa namanya, bless pen, pensel yang untuk apa nama exam punya kat sini, dia orang pergi. Tengok ni apa namanya, gunung. Tengok hari nak hujan. Kita masuk ke dalam. Tak tahu kena bayar ke tak kalau nak masuk ke dalam dia. Ini yang baru, kita masuk yang baru punya. Tak tahu kalau yang lama boleh masuk ke tak. Sebelah tidur. Ini dia macam museum lah, untuk dulu terletak gambar kenangan-kenangan. Kita pergi sebelah sini, sebelah tidur. History semua sampai ke sana. Jadi dulu tahun berapa entah ni, ya, tahun dah 100 tahun lebih. Jadi dia punya apa, dalam tu sembahyang hari ini. Ini yang dibina sekarang ni, gereja sekarang. Tengok di priest sih. Macam museum history, dia punya history. Habis. Ni Saint Gabriel, dia punya patung di arah dekat city. Ada tadi di kepala patung. Ini bukan dia punya body betul-betul ya, ini macam patung. Lepas tu dia ada abu di dekat bawah. Di gambar church sebelum Francesco, Papa Francesco, the old church, church yang the old church, the old pop. Keren sasa ni. Nama pegunung ni Gran Sasso Mountain, yang paling tinggi dekat Make ya, paling tinggi. Sekarang ni kita nak pergi visit tu. Apa namanya yang lama? Tengok ni dia punya pintu. This is the door. Pintu dia unik, besarnya. Gila besar pintu dia. Ni church. Dia ada dua church ke bawah. Bukan ini juga. Let's go. Kita nak pergi tengok sebelah sini. Kita boleh visit ya, dia buka untuk orang awam untuk datang melawat dia.
Cuma bau garam. Tekstur apa namanya art dia pun art dia lumayan cantik gitu ya. Dikuburkan dalam ini, di dalam ini selama 30 tahun. 30 tahun. Ya, 30 tahun itu dius. Sang kepil. Tempat dia. Jam kubur dia. Kubur sebelum dia di, apa namanya? Di badan dia dibakar, lepas itu abu dia diambil. Diletakkan di dalam cuci. Iku sapa setel teh cengke kaya letal dari 28 Februari 1862 sampai 17 Oktober 1862 62 sampai 62 30 tahun kubur dia. Dekat sini ada di punya tulang. Tulang apa? Tulang di punya tangan. Sama saya dekat ke sini. Di sana abu dia dekat bawah dekat gereja. Tulang tangan pula diletakkan ke sini. Dia mati umur 24 tahun. 24 years old pas away. Dia kita orang tak tahu apa reason dia meninggal. Sangat muda, masih muda lagi. Dalam lift sekarang kita nak pergi tengok dia punya apa bilik kamera. Nak pergi tengok bilik dia pula. Bedroom. Ya, yeah, bedroom. Bilik. Yang ni semua ni orang datang contoh ada anak dia sakit kan. Lepas tu dia orang apa? Berdoa lah. Lepas anak dia sembuh, dia orang kan letak ni lah untuk tanda apa namanya? Terima kasih. Ini bilik dia. Ini bilik dia tapi ini semua dia orang bagi. Untuk tanda terima kasih lah. Semua orang bagi. What happened? Car accident where she's still alive. So she maybe you have a picture of him in the car. Oh my god. Contoh macam ni kan dia apa accident teruknya terlus dia punya kereta tapi dia masih hidup sampai sekarang dia letaklah ke sini untuk tanda terima kasih untuk sama macam ni juga. My goodness, ini juga dia sakit sekejap dia kurakui kuasa. Ah, ano. Ini punya history lah. Sudah mana ini?
macam tanda terima kasih, bless. Hari ini hujan, ni view daripada tandas saya apa pergi ke tandas ni ada park taman. Sini ada jual apa namanya makanan juga ya guys. Okay, kita tempat yang relax, tempat untuk duduk-duduk. Tengok besar parking, tempat parking kereta itu besar. Kat sana lagi ada small town, boleh order-order makanan. Isabel dengan bapak dia dah pergi ke sana parking kereta. Oh, macam hari nak hujan lah. Okay guys, terima kasih kerana sudah mengikuti video saya pada kali ini. Semoga kita berjumpa lagi di lain video. Bye bye, ciao ciao. Hari nak hujan.